Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat 7 Safar 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca kitab At-Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membaca bab yang baru. Babun man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, pasti masuk surga tanpa hisab. Ahibati hafizakumullah ta'ala, yang dimaksud dengan bab ini adalah bahwa penulis ingin menjelaskan kepada kita, siapa yang merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Taib. Dan ahibati hafizakumullah ta'ala, ini bab adalah berkaitan dengan bab yang sebelumnya, yaitu menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Jadi bab ini berkaitan dengan bab sebelumnya, yaitu berkaitan dengan keutamaan tauhid. Kalau pada pertemuan sebelumnya di bab yang kedua,
kita menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Yang pertama, mendapatkan keamanan di dunia dan petunjuk di akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, diharamkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berat timbangannya. Yang keenam, diampuni dosa-dosanya. Nah, kemudian penulis menyebutkan di bab yang ketiga ini, siapa yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Ini berarti yang keenam. Betul ya, yang keenam apa yang ketujuh ya. Nah, kenapa dia memiliki bab tersendiri? Kenapa dia memiliki bab tersendiri? Karena saking pentingnya keutamaan tauhid yang ini, yaitu dukhulul jannah bighairi hisabin wala azab, masuk ke dalam surga tanpa siksa, tanpa hisab, tanpa hisab dan tanpa siksa. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, para ulama menjelaskan tentang masuk surga bagi orang-orang yang beriman, bahwa masuk surga bagi orang-orang yang beriman itu ada tiga macam. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab dan tentunya tanpa siksa juga, ya, sebagaimana yang disebutkan nanti dalam hadis ini, dalam bab ini, masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksa. Hisab maksudnya adalah tanpa ada perhitungan dosa-dosa. Kemudian yang kedua, yaitu masuk surga dengan hisab, tetapi hisabnya hisab yang mudah, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hisab itu artinya dihitung. Dihitung dengan hitungan yang mudah. Nah, hitungan yang mudah seperti ini maksudnya adalah, yaitu hitungan yang Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat akan menampakkan dosa-dosanya kepada sang hamba tersebut, di hadapan hamba tersebut. Namun Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Allah cuma menampakkan, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Kemudian Allah akan memaafkannya, mengampuninya. Dan Allah tidak mengumbarnya ke dalam khalayak ramai. Ya. Ini yang disebut dalam bahasa hadis, dzalikal 'ard. Itulah 'ard. Yaitu hisab yang mudah disebut dengan 'ardnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, innallaha yudnil mu'min, sesungguhnya Allah mendekat kepada seorang yang beriman, fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu, lalu Allah meletakkan tutupannya dan menutupinya, wa yaqulu ata'rifu dhanba kadza, ata'rifu dhanba kadza, lalu Allah berkata kepada hamba tersebut, tahu enggak ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu. Lalu hamba tersebut mengatakan, fayaqulu na'am, iya wahai Rabbku, itu dosaku. Iya wahai Rabbku, itu dosaku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi. Sampai Allah Subhanahu wa taala sampai hamba tersebut mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Dan dia mengira bahwa dirinya pasti binasa, ini sudah dosa-dosa saya sudah ketahuan semua ini.
pasti binasa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiraha lakal yawm fa yu'ta kitaba hasanati." Dosa-dosamu itu aku tutupi selama kamu hidup di dunia dan aku ampuninya dosa-dosa tersebut. Aku tutupi selama kamu hidup di dunia dan aku ampuninya. Ya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, ini saya ingin memberitahu ya, kalau saya kelihatan menunduk itu berarti saya ngelihat kamera handphone, karena kamera handphone itu sesuai dengan pandangan saya. Sedangkan kamera Facebook di atasnya. Jadi kalau saya begini, ya, nah, itu berarti saya ke atas melihat kamera Facebook. Karena kamera handphone untuk Instagram pas seperti ini. Jadi kadang-kadang terlihat di kamera Facebook saya nunduk terus, padahal itu sedang melihat kamera handphone untuk Instagram ya. Nah, kemudian lanjutannya, wa ana aghfiraha lakal yaum. Aku tutupi dosa-dosamu itu selama hidup di dunia dan aku ampuni sekarang dosa-dosamu tersebut. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan buku catatan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini namanya hisaban yasira, yaitu hisab yang mudah. Diperlihatkan dosa-dosanya, lalu setelah itu diampuni oleh Allah, lalu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana ada hisab yang sulit. Hisab yang sulit, karena hisabnya sulit akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka, lalu nanti dimasukkan ke dalam surga setelah dihisab dan dibersihkan di neraka. Ya, setelah dihisab dan dibersihkan di neraka. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisaba 'udzib." Barang siapa yang dihisab secara rinci tatkala hari kiamat, maka dia pasti disiksa. Ya, siapa yang dihisab secara rinci pasti disiksa. Nah, ini tiga model orang beriman masuk ke dalam surga. Yang paling utama adalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, masuk surga setelah dihisab dan hisabnya mudah. Hisab mudah itu bagaimana? Yaitu yang disebut dalam bahasa hadis al-ard. Al-ard itu diperlihatkan dosa-dosanya. Kemudian setelah itu Allah katakan, ngaku enggak ini dosamu? Iya wahai Rabbku, itu dosaku. Kemudian hamba tersebut mengatakan, iya, aku mengakuinya dan sepertinya aku binasa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, aku tutupi dosa-dosamu ini selama kamu hidup di dunia dan hari ini aku ampuni. Maka akhirnya diberikan buku catatan kebaikan-kebaikannya saja. Akhirnya dia masuk dalam surga. Ini namanya masuk surga setelah dihisab. Ya, dan itulah hisab yang mudah. Kemudian di sana ada yang ketiga, hisab yang sulit, yaitu diteliti saat dihisab. Kamu di mana? Kamu ngapain ini? Jam segini kamu ngapain? Saat dihisab dia diteliti. Maka orang seperti ini pasti disiksa. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, masukkan ke dalam neraka, lalu setelah itu baru masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ya masuknya orang beriman ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu berarti makna bab ya. Makna bab sudah dipahami. Dan hubungan bab dengan tauhid, yaitu siapa yang menyempurnakan pengamalan tauhid dalam kehidupannya, maka dia mendapatkan keutamaan tauhid. Keutamaan tauhidnya luar biasa, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab ya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas sekarang dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Penulis mengatakan,
Saya bacakan bahasa Arabnya ya. Kata penulis di dalam kitab ini, babun man haqqaqat tauhida dakhal jannata bighairi hisab. Bab, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Pasti masuk surga tanpa hisab. Wa qaulullahi ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Yang artinya, dan sesungguhnya Ibrahim alaihissalam adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sesekali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan. Surat An-Nahl ayat 120. Taib, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ini yang nonton melalui Facebook, mohon maaf karena internetnya Senin Kamis gitu ya, qadarullah. Coba saya ganti. Mudah-mudahan bagus. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan oleh penulis yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam seorang imam. Nah, apa hubungannya ayat ini dengan bab? Ya, apa hubungannya ayat ini dengan bab? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau salah satu orang yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Makanya pantas untuk dicontoh ya. Beliau salah satu manusia yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Makanya pantas untuk dicontoh. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita akhirnya benar-benar memahami memang pantaslah Nabi Ibrahim alaihi salam orang yang benar-benar mengamalkan tauhid. Di antaranya beliau berani menghancurkan berhala-berhala. Yang kedua, beliau mendebat orang-orang yang menyembah berhala-berhala. Kemudian juga beliau mendebat orang-orang yang menyembah bulan, matahari, bulan, bintang. Beliau debat. Kemudian beliau juga diusir oleh kaumnya, bahkan ayahnya juga mengusir. Ya. Maka pantas memang Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang benar-benar menerapkan tauhid sebenar-benarnya. Menerapkan tauhid sebenar-benarnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu gelar beliau adalah Khalilullah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha ittakhadha ibrahima khalilan kama ittakhadhani khalilan. Saya ulangi, inna allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan aku sebagai khalil. Khalil itu artinya adalah kekasih Allah, manusia yang paling terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihissalam kekasih Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan khalil disebutkan oleh para ulama kamalul mahabbah, kecintaan yang sempurna. Maka di Ibrahim alaihissalam adalah kecintaannya sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini terbukti di dalam kehidupan beliau. Beliau harus meninggalkan istri beliau Hajar dan anaknya Ismail di samping Ka'bah al-Musharrafah, di padang pasir yang tidak ada air pada saat itu. Kemudian beliau juga saking sempurnanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mau menyembelih perintah Allah, menyembelih Ismail alaihissalam atas perintah Allah, bahkan hanya melalui mimpi. Maka memang pantas Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar orang yang menerapkan tauhid dengan sebenar-benarnya, kemudian juga orang yang pantas mendapatkan gelar Khalilullah. Kemudian, dan ini disebutkan oleh Allah di dalam banyak ayat tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 135, Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, dan katakanlah, tidak, bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, yaitu tauhid, dan bukanlah Nabi Ibrahim dari golongan orang-orang yang musyrik. Kemudian juga disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi atau bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi beliau adalah seorang yang hanif, lurus bertauhid, lagi berserah diri kepada Allah, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Begitu juga dalam surat Ali Imran ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, yang bertauhid, dan bukanlah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat, di antaranya yaitu surat Al-An'am ayat 79. Ini ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mendebat orang-orang yang menyembah matahari, bulan, bintang. Kemudian di akhir cerita Allah mengatakan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim salah satu contoh manusia yang benar-benar menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya hubungan ayat ini dengan bab adalah bahwa jika ingin mencontoh siapa yang paling pantas untuk dijadikan contoh sebagai orang-orang yang menerapkan tauhid, maka beliaulah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian setelah itu kita baca ayat ini, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam. Kana ummah. Ummah artinya adalah pemimpin. Ya, pemimpin. Kemudian bisa berarti juga adalah orang yang memiliki sifat yang mulia. Sifat yang mulia. Dan para ulama mengatakan seseorang tidak bisa dikatakan sebagai seorang pemimpin dan mempunyai sifat yang mulia kecuali ketika bisa bersabar dan juga yakin terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah ayat 24, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin. Ya, a'immah, pemimpin. Dan
disebabkan karena mereka bersabar kemudian meyakini ayat-ayat kami. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, bisabri wal yaqini tunalul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan maka akan didapati kepemimpinan di dalam agama. Jadi di sini yang pertama adalah beliau seorang imam. Ini sifat Nabi Ibrahim yang pertama, seorang imam. Imam artinya adalah pemimpin yang mencontohkan contoh yang baik. Pemimpin yang mencontohkan contoh yang baik. Ini sifat yang pertama ya. Sifat yang kedua, nanti ada lima sifat ya. Sifat yang kedua, qanitan lillah. Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qanitan lillah maksudnya adalah daiman ala ibadatihi wa ta'atihi. Seorang yang selalu di atas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama di antaranya Syekhul Islam mengatakan, orang yang salat idza tala qiyamuha aw ruku'uha aw sujudu fa huwa qanitun lillah. Orang yang salat malam, kalau seandainya dia berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, maka itu disebut sebagai qanit. Sebagai qanit, yaitu orang yang selalu di atas ibadah dan ketaatan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 9, amman huwa qanitun lillah, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Apakah seorang yang dia beribadah selalu pada waktu malam dalam keadaan sujud, berdiri, berharap takut akan siksa akhirat dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, sama dengan orang yang tidak sholat malam dan tidak sujud dan tidak takut akan siksa akhirat dan tidak berharap kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak sama. Ini sifat yang kedua yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu beliau senantiasa dawamut ta'ah wal ibadah, selalu mengerjakan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Hanifan, hanif artinya lurus, artinya ibadah beliau hanya lurus untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Tegakkanlah wajahmu untuk mengerjakan agama secara lurus, yaitu secara tauhid, surat Ar-Rum ayat 30. Ini sifat yang ketiga yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Dan sekali-kali bukanlah ia termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini bantahan kepada orang-orang yang menuduh Nabi Ibrahim alaihi salam mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau waktu itu sedang mendebat orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah empat sifat dari yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sekarang ada lima sifat tambahannya di ayat yang selanjutnya. Ini kan Quran surah An-Nahl ayat 120. Ayat 121 disebutkan syakiran li an'amih. Syakiran li an'amih. Yang artinya yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat, lima sifat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang dengannya akhirnya beliau benar-benar haqqaqat tauhid, merealisasikan sebenar-benarnya, semurni-murninya tauhid. Yang pertama tadi, beliau adalah seorang pemimpin yang memberi suri tauladan dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, beliau selalu taat kepada Allah. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang ngaji tauhid sekarang, yang perhatikan baik-baik. Yang ngaji tauhid, bahwa pengajian kita tentang tauhid bukan hanya untuk
pengetahuan tentang tauhid, akan tetapi mewariskan amal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mewariskan amal dalam kehidupan kita sehari-hari. Semestinya semakin seorang bertauhid, semakin dia taat kepada Allah. Baik itu amalan-amalan sunnah, apalagi amalan-amalan wajib. Semestinya orang yang bertauhid, dia lebih taat, lebih gigih untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah. Ada orang kadang ngaji kitab tauhid, kemudian malas ibadah. Ini keliru, karena yang disebut orang yang tahqiqut tauhid, merealisasikan tauhid dengan semurni-murninya, maka dia semakin semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang nonton dari Facebook mohon maaf ya, padahal yang nonton lumayan, tetapi karena internet jadi saya mohon maaf sekali. Ini sudah mencoba melalui wifi sini tidak naik, kemudian mencoba melalui personal hotspot di handphone saya juga tidak naik internetnya. Mohon maaf sekali. Baik. Nah, ahibati hafizakumullahu taala, dengan lima sifat ini akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan lima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan lima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syakiran li'anu ijtabahu? Allah memilihnya menjadi manusia yang paling terbaik. Wahadahu ila siratim mustaqim. Yang kedua, Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus. Kemudian yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia. Ya. Kemudian yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Termasuk orang-orang yang saleh. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kelima, thumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Ya, saya lagi memikirkan internet. Kasihan yang nonton, subhanallah. Nah, inilah yang kita bisa pelajari dari seorang Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hubungan, sekali lagi, hubungan ayat ini dengan bab bahwa contoh orang-orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya tauhid adalah siapa? Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala, kita kemudian baca ayat
Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis pada kesempatan kali ini. Mohon didoakan ya bagi para ahlu Instagram agar di pesantren saya mudah untuk internet ya. Mudah untuk internet. Karena kita ini di kampung. Nah, kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis di sini adalah yaitu sebentar. Qadarullah ma syaa fa'al. Ya. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun. Quran surat Al-Mu'minun ayat 59. Ini ayat maknanya adalah bahwa orang-orang yang benar-benar merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, mereka adalah orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa tauhid itu rukunnya ada dua. Yang pertama yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Saya mencoba lagi nih. Jangan pernah putus asa untuk berbuat baik. Mudah-mudahan bisa La ilaha illallah. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah yang nonton Instagram sebentar ya. Bismillah. Oke. Ya. Sudah bisa.
Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah sebutkan bahwa dalil pertama yang dibawakan oleh penulis pada bab yang ketiga adalah surah An-Nahl ayat 120, dan kalau boleh ditambah adalah 121. Surah An-Nahl ayat 120 dan 121. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah An-Nahl ayat 120 dan 121 menceritakan tentang Nabi Ibrahim. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan ayat ini dengan bab bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu dari manusia yang benar-benar menerapkan tauhid. Salah satu dari manusia yang benar-benar menerapkan tauhid. Dan sudah saya sebutkan tadi, Nabi Ibrahim beliau menghancurkan berhala-berhala, kemudian mendebat kaumnya, kemudian bahkan diusir gara-gara memperjuangkan tauhid, mau disiksa gara-gara memperjuangkan tauhid, ya. Ini bukti nyata bahwasanya Nabi Ibrahim adalah salah satu manusia yang benar-benar mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Dan sudah kita sebutkan juga bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Khalil artinya kamalul mahabbah, yang sempurna kecintaannya. Maka Nabi Ibrahim adalah sempurna kecintaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya beliau mau meletakkan istrinya Hajar dan Ismail di kota Mekah dalam keadaan tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air. Kemudian beliau juga mau menyembelih anaknya Ismail, bahkan hanya dengan mimpi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mendapatkan Khalilullah. Nah, beliau di dalam surah An-Nahl ayat 120 121 mempunyai 5 sifat. Yang pertama, qa ummah, pemimpin yang memberi tauladan yang baik. Kemudian yang kedua, qanit, yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tadi tekankan di sini bahwasanya seorang yang benar-benar sudah bertauhid semestinya lebih banyak ibadahnya kepada Allah. Dan ini sentilan bagi orang-orang yang belajar tauhid, jangan sampai mereka malah malas untuk beribadah. Kalau boleh saya katakan begini, bukti kamu belajar tauhid adalah semakin banyak dan semakin taat ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ibadahmu dan semakin taat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukti orang yang belajar tauhid. Buktinya Nabi Ibrahim qanit, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang yang kalau lagi sholat berdirinya lama, rukuknya lama, sujudnya lama, disebut oleh Allah qanitun lillah, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hanifan, lurus agamanya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, walam yakuminal musyrikin, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syakiran li an'ami, ya, beliau bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dengan 5 sifat ini, maka Nabi Ibrahim mendapatkan 5 juga, 5 keutamaan. Yang pertama, Allah memilihnya, ijtabahu. Kemudian yang kedua, Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Yang ketiga, wa atainahu fid dunya hasanah, dan kami berikan kepadanya di dunia kebaikan. Kemudian yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Yang kelima, thumma auhayna ilaika an ittabi' millata ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus, yang bertauhid dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini jadi hubungan ayat 120 dari surah An-Nahl yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim dengan bab melaksanakan tauhid dengan semurni-murninya adalah bahwa contoh manusia yang melaksanakan tauhid dengan semurni-murninya adalah Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian penulis membawakan ayat yang kedua, ya, ayat yang kedua surat Al-Mu'minun ayat 59. Penulis mengatakan wa qaulullahi ta'ala walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Saya katakan tadi bahwa tauhid itu ada dua rukun. Yang pertama, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meniadakan peribadatan untuk selain Allah. Atau yang pertama adalah beribadah murni hanya untuk Allah. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itu rukun tauhid. Makanya disebutkan di sini oleh penulis bahwa surat Al-Mu'minun ayat 59 termasuk tanda orang-orang yang mengerjakan tauhid dengan semurni-murninya. Tidak manfaat Anda mengucapkan la ilaha illallah saja, tetapi tidak mengingkari kesyirikan, bahkan rela dengan kesyirikan tersebut. Tidak manfaat ucapan la ilaha illallahnya. Ini perlu diperhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi hubungan ayat ini surat Al-Mu'minun ayat 59 dengan bab, yaitu termasuk daripada mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya adalah orang-orang yang berlepas diri dari kesyirikan. Ya, orang-orang yang berlepas diri dari kesyirikan, karena tidak manfaat seorang beribadah kepada Allah, bertaat kepada Allah, tetapi rela dengan kesyirikan ataupun dia masih melakukan kesyirikan, maka ini tidak mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Orang yang mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, dia melakukan isbat al-ibadah lillah wahdah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata. Kemudian nafyu ma siwallah fi ibadatih, meniadakan sembahan selain Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik para ikhwah, sudah hampir satu jam kita berbicara. Karena hadis yang selanjutnya ini adalah panjang, maka kita bicarakan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, hadis setelahnya ini panjang. Ya, hadis yang ketiga, maka insyaallah kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Dan saya juga hatinya enggak tenang karena kawan-kawan yang nonton di Facebook ini tidak begitu lancar, ya mohon maaf. Ya, mohon maaf sekali lagi. Nah, silakan yang dari Instagram, jika ada yang ingin bertanya maka kami persilahkan. Nah, saya mencoba membaca dari DM misalkan, ada enggak ya? Jika wanita yang bercerai menikah lagi, maka masih adakah kemungkinan bagi suami pertama untuk bisa bersama mantan istrinya tersebut di surga? Yang penting masuk surga. Ini dari kemarin hanya itu aja. Bercerai kemudian ingin bersama istrinya di surga. Yang jelas yang penting masuk surga itu ya. Yang penting masuk surga dulu. Adapun nanti sudah di surga apakah ketemu dengan istri atau tidak, yang penting di sana di dalamnya semuanya terdapat kesenangan.
Apakah benar dengan perkataan Allah sesuai dengan prasangkaan hambanya? Benar, itu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun nabi ma sya. Aku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku, maka hendaklah hambaku menyangka kepadaku sesuai dengan kehendaknya. In dhanna bi khairan fa khair. Jika hambaku menyangka baik, maka akan terjadi kebaikan. Wa in dhanna bi syarran fa syarr. Jika hambaku menyangka keburuk, maka akan terjadi keburukan. Allahu a'lam. Bolehkah diulang 5 hal yang diperoleh Nabi Ibrahim berkaitan dengan sifat Nabi Ibrahim? Yang pertama, lihat saja surat An-Nahl ayat 121. Thumma jitabahu, lalu Allah memilihnya. Wahadahu ila siratul mustaqim, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Kemudian wa atainahu fid dunya hasanah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya di dunia kehidupan yang baik. Yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan sesungguhnya beliau di akhirat termasuk orang-orang yang saleh. Yang kelima, yaitu thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang lurus, dan bahwasanya beliau tidak termasuk orang-orang yang mensyirikan Allah subhanahu wa ta'ala. Surat An-Nahl, lihat dari surat An-Nahl ayat 120 sampai 123. Ustaz minta diulang tentang surah-surah lain yang menjelaskan kelurusan tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi sudah saya sebutkan di dalam beberapa ayat, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 135 ya. Fattabi' millata, saya ulangi, qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah bahkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Kemudian begitu juga dalam surah Ali Imran ayat 67. Begitu juga surat Ali Imran ayat 95. Kemudian begitu juga dalam surat Al-An'am ya, ayat 79. Nah, ini ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim benar-benar memurnikan tauhid. Apakah boleh mentakwil ayat Quran? Maka jawabannya, apa yang dimaksud takwil dulu? Kalau takwil maksudnya adalah menafsirkan ayat, maka boleh menafsirkan ayat sesuai dengan yang ditafsiri oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih, ataupun oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kalau seandainya takwil maksudnya adalah sorful ayah ila ma'nan lahu marjuh, memalingkan makna ayat kepada makna yang tidak benar, maka ini takwil yang tercela, seperti mentakwil sifat Allah al-istiwa, beristiwa di atas arsy, ditakwil menjadi al-istila. Ini namanya merubah ke makna yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu meniadakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila ada yang berzina, apakah amalannya dapat terhapus? Maka jawabannya adalah ada hadis-hadis yang menunjukkan tentang bahayanya zina. Di antara hadisnya adalah la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan ia beriman. Maksudnya orang berzina itu sangat tipis keimanannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, idza zanal abdu kharaja minhul iman. Jika seorang hamba berzina, maka keluar darinya keimanan. Ka'annahu kadhullah fawqa ra'si. Seakan-akan dia ada di atas kepala orang tersebut. Fa idza naza'a raja'a ilaihi. Kalau seandainya dia melepaskan dirinya dari perbuatan zina, dia kembali iman tersebut kepada dirinya. Adapun tentang penghapusan dosa bagi orang yang penghapusan pahala maksud saya bagi orang yang berzina, wallahu alam, saya belum tahu dalilnya. Wallahu alam.
Apa hukum kerja sebagai pembuat gambar untuk komik dan majalah? Kalau gambarnya bukan makhluk hidup boleh, tapi kalau gambarnya makhluk hidup haram, baik itu dengan tangan ataupun dengan aplikasi atau program di zaman sekarang, tetap haram. Allahu a'lam. Apa hukum membakar buku-buku Islami yang apa tadi? Bagaimana hukum pesangon? Jawabannya, hukum pesangon boleh sesuai dengan kesepakatan, ya. Bekerja 10 tahun diberikan pesangon, boleh. Ya, wallahu a'lam. Apakah harus dibakar atau bagaimana ya Ustaz? Yang apa pertanyaannya terlewat gitu, diulangi lagi ya, diulangi lagi. Kalau ada orang tua masih menyimpan jimat lalu diingatkan si anak dan si anak dimarahi, bagaimana menyikapi ini? Maka jangan dijawab orang tuanya. Sang anak harus bersabar dengan nasihatnya kepada orang tua. Pertama itu, yang kedua mendoakan orang tuanya agar senantiasa diberi petunjuk untuk meninggalkan jimat. Yang ketiga menjelaskan tentang tauhid. Yang keempat menjelaskan tentang bahaya memakai jimat. Wallahu a'lam. Apakah boleh membaca novel baik genre Islami, fantasi dan lain-lain? Seorang muslim harus memperhatikan waktunya, jangan sampai dia menyia-nyiakan waktunya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia dia tertipu dengan dua nikmat tersebut, as-sihah wal farah, kesehatan dan waktu yang luang. Maka pada saat itu dia jangan sampai waktu luangnya dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan termasuk tidak bermanfaat adalah seseorang membaca bacaan-bacaan yang tidak ada nilai keimanan di dalamnya, tidak mengajak kepada agama, ataupun di dalam buku-buku tersebut terdapat penyimpangan. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan soal hukum membaca Al-Quran di ujian, soal pertanyaan anak sampai dengan bagaimana Ustaz agar paham. Maksudnya apa? Doa apa yang sebaiknya kita baca agar iman kita tidak turun naik? Maka jawabannya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Kalau dari apa namanya? Dari Facebook coba. Sedih saya ngeliat Facebook ini. Apa hukumnya menulis cerita fiksi namun untuk dibaca sendiri, tidak di untuk disebarkan? Sebagian ulama mengatakan itu fiksi itu maksudnya, bentar, saya cek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fiksi cerita rekaan, khayalan, ya. Maka jawabannya, jika untuk hal yang bermanfaat, maka diperbolehkan oleh sebagian ulama kontemporer seperti Imam Ibnu Utsaimin. Tapi saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa apabila fiksi, maka itu jika dia dusta, lebih baik, karena dia khayalan kan cerita rekaan, maka dijauhi. Kenapa? Karena dia dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta menghantarkan kepada keburukan, meskipun tujuannya mungkin baik. Allahu a'lam. Apa hukum membakar buku-buku Islami yang tidak sesuai dengan sunnah namun di dalamnya terdapat ayat Al-Qur'an? Sarannya bagaimana? Tidak usah dibakar, ya, tidak usah dibakar. Nanti menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Wallahu a'lam. Bolehkah saya membaca buku Sufi Jalaluddin Ar-Rumi? Masih banyak buku-buku yang bermanfaat, ya, selain buku-buku tasawuf. Masih banyak buku-buku yang bermanfaat seperti Riyadhus Salihin. Kalau seandainya seseorang ingin melembutkan hati, baca kitab Riyadhus Salihin, baca kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari. Kalau seandainya seseorang ingin beradab dengan adab yang baik,
dan seterusnya. Allahu a'lam. Adakah hubungan antara gerhana dengan bayi yang akan lahir akan ada tanda merah di badannya? Maka tidak ada hubungan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna syamsa wal qamara la yang kasyifani li mauti ahad wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian atau kehidupan seseorang. Wallahu a'lam. Apakah membahas ustadz tertentu karena ada hal tertentu yang berbeda dengan manhaj salaf termasuk ghibah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bedakan antara mengghibah dengan memberitahukan perihal seseorang untuk kejelasan. Ghibah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Yang artinya engkau menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dibenci. Ya, tidak di hadapannya. Itulah ghibah. Adapun kita menjelaskan bahwa ustadz ini bisa kita ambil ilmunya dikarenakan apa yang diajarkan berdasarkan Al-Qur'an hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Ustadz ini maka tidak bisa kita ambil ilmunya karena dia tidak mengajarkan Al-Qur'an dan hadis atau tidak bermanhaj ataupun memahami Al-Qur'an hadis dengan pemahaman para salafus saleh, ya, maka itu tidak mengapa. Bahkan dianjurkan untuk kita memilih guru sehingga kita bisa belajar dari guru yang memang benar-benar pantas untuk diambil ilmunya. Karena belajar ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka ambillah. Perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, tips untuk semangat dan konsisten dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan ini sebenarnya sulit dijawab karena yang ditanya pun tidak konsisten. Tidak konsisten untuk beribadah. Tidak konsisten untuk taat. Ya. Ya, kita harus ngaku. Tidak boleh kita ujub. Kita harus ngaku. Maka saya nasihati, yang pertama adalah tipsnya berdoa kepada Allah agar diberi semangat istiqamah untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua, ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ikhlas kita tidak menuntut siapa yang melihat amal ibadah kita, siapa yang ngasih ganjaran hadiah atas amal ibadah kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kita istiqamah. Kemudian yang ketiga, kiatnya adalah mencari kawan-kawan yang semangat juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah salat tahajud itu harus dilakukan tidur dulu? Iya, salat tahajud dinamakan tahajud karena salat setelah tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam maka bangunlah untuk bertahajud sebagai amalan sunnah kepada engkau. Jadi tidur dulu baru sholat, itulah namanya sholat tahajud. Tapi kalau seandainya sebelum tidur maka itu namanya sholat malam. Ya, sholat malam. Allahu a'lam. Bagaimana dengan Quran yang sudah tidak bagus lagi? Apakah dibakar ustaz atau tidak? Maka jawabannya boleh dibakar untuk menghilangkan penghinaan terhadap Al-Quran tersebut. Tetapi jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Nanti dituduh ini membakar Al-Quran. Tetapi dijelaskan bahwa ini Al-Quran sudah tidak layak untuk dipakai karena kertasnya hancur dan semisalnya. Bolehkah mengharap wanita salihah dengan mendoakannya? Boleh saja, boleh. Ya Allah, nikahkanlah saya dengan si fulanah. Boleh saja.
Boleh sholat tahajud tanpa witir? Boleh, tetapi tentunya lebih utama dengan witir. Ini mungkin witirnya sudah di awal waktu, maka tidak mengapa. Kalau seandainya witirnya sudah di awal waktu, maka dia tidak perlu untuk mengerjakan witir lagi saat sholat tahajud di tengah malam. Allahu a'lam. Bagaimana hukum membaca Al-Quran untuk dijelaskan kepada anak usia SD? Maka jelaskan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini adalah firman Allah di dalamnya kita disyariatkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian sebutkan pahala-pahalanya sesuai dengan pemahaman anak tersebut. Bagaimana jika kita lupa sholat isya lalu terbangun di sepertiga malam? Apakah boleh bersamaan melakukan sholat isya dan tahajud? Maka jawabannya lebih baik dia sholat isya, bukan lebih baik, wajib baginya sholat isya dulu, baru setelah itu sholat tahajud. Ya, wallahu a'lam. Dari Facebook, bagaimana menghadapi suami yang suka kalau marah menyalahi sang istri? Belajar agama sikit-sikit, suami berkata percuma belajar agama, padahal kan kita belajar bukan langsung jadi malaikat tanpa salah. Maksudnya mungkin gini, suami ketika dinasihati marah karena menurut suami belajar agama itu kan pelan-pelan gitu. Mungkin yang bertanya ini dari Malaysia. Ya. Jadi belajar agama pelan-pelan, betul, perlahan-lahan dari bawah kemudian terus ke atas, betul. Tetapi mengamalkannya tidak perlahan-lahan, tetapi sesuai dengan yang ditunjuki dalam Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Apakah setelah sholat kita doanya pakai bahasa Indonesia? Maka jawabannya, kalau setelah selesai sholat, maka silahkan pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam sholat, saya lebih condong kepada pendapat wajib berbahasa Arab, ya. Kecuali yang tidak bisa sama sekali ucapan Arab di dalam sholatnya, dia boleh berbahasa Indonesia dalam sholatnya, diantaranya saat sujud ataupun saat duduk tasyahud, ya, sebelum salam. Maka itu waktu untuk berdoa. Allahu a'lam. Kapan berakhirnya waktu sholat isya? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail, dan waktu salat isya itu setengah malam. Kalau seandainya di Banjarmasin di sini, misalkan sholat maghrib itu jam setengah tujuh malam, ya, jam setengah tujuh. Kemudian sholat subuhnya jam lima, berarti bagi setengah itu. Jadi jam lima sampai setengah tujuh sore, maka dari jam lima, dari setengah tujuh sampai jam lima pagi, setengah tujuh malam sore sampai jam 5 pagi bagi 2. Nah, itulah pertengahan malam. Hukum berenang bagi wanita di tempat pemandian umum haram. Kenapa? Karena memperlihatkan aurat. Kenapa bisa akidahnya Asy'ari ya lebih banyak penganutnya di dunia dibanding akidah Ahlus Sunnah, Ustaz? Apa hal yang menyebabkannya, Ustaz? Kenapa para pendakwah tidak banyak menyadarinya? Maka pertanyaan yang pertama, perlu sensus, benarkah itu? Ya. Benarkah itu lebih banyak atau hanya sebatas klaim saja? Adapun kenapa pendakwah tidak menyadarinya, maka ulaika qaumun utu dzaka'an wa lam yu'tu dzaka'an. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kepintaran mungkin, tetapi tidak diberikan kesucian hati untuk menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sesuai yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Ustaz, mohon izin buat nanya, boleh? Boleh. Memang waktunya sedang bertanya, silakan. Kenapa dalam Kongres Islam Salafi dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Yang tanya kepada orang yang mengeluarkan. Ya, tanya kepada orang yang mengeluarkan. Kita ini beragama bukan karena kongres.
mau kongres, mau tidak kongres, yang penting kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan Hadis dan berusaha mengikuti pemahaman para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Saya mencoba mengamalkan sunnah-sunnah kepada orang tua, tapi apa ini? Wah, sudah lewat ke atas dia, mohon maaf ya. Bolehkah sholat tahajud mendekati waktu subuh? Selama belum dikumandangkan azan subuh, maka boleh untuk sholat malam, tahajud atau witir. Allahu a'lam. Mohon doanya untuk mama dan papa yang lagi sakit, berikan sedikit nasihat untuk saya sebagai anak, suka sedih. Maka jawabannya adalah nasihatnya yaitu bersabar atas takdir Allah yang sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ya, kita bersabar. Bersabar itu menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh. Kemudian yang kedua, meruqyah bapak dan ibu, mamah dan papa, diruqyah dengan dibacakan Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, ya. Kemudian juga doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wallahu a'lam. Apakah kita boleh menerima pinangan laki-laki yang baru mengenal salaf, Ustaz? Sedangkan adik saya menyuruh saya sama yang sudah kenal salaf. Maka jawabannya, ukurannya adalah yang baik agama dan akhlaknya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada kalian seorang yang laki-laki yang baik agama, yang kalian relai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Jadi itu batasannya. Apakah kalau saya sudah menikah, saya masih bertanggung jawab sama adik-adik saya, sama orang tua, Ustaz? Maka jawabannya, kalau seandainya dia laki-laki, iya, tetap bertanggung jawab kepada adik-adiknya dan orang tuanya untuk dinafkahi, terutama adik-adik perempuan ya. Kalau adik-adik laki-laki, batasannya adalah baligh. Maka kalau sudah baligh tidak wajib untuk dinafkahi, dia bisa mencari nafkah sendiri. Tapi kalau adik perempuan, maka wajib dinafkahi sampai si anak perempuan tersebut, adik perempuan tersebut menikah. Wallahu a'lam. Kenapa salafi dituduh suka mengkafirkan sesama muslim? Ini yang ditanya adalah yang menuduh. Ya. Menuduh, yang ditanya adalah yang menuduh. Kenapa suka menuduh kaum muslimin mengkafirkan orang lain? Padahal pengkafiran itu berat di tengah kaum muslimin. Mungkin salah satu sebabnya adalah manhaj salaf sering melakukan nahi mungkar dari sisi melarang kesyirikan, kemudian melarang perbuatan bid'ah. Akhirnya dari situlah kemudian dikait-kaitkan bahwa dituduh suka mengkafirkan. Bagaimana agar betah membaca buku? Agar betah membaca buku, niatkan ikhlas untuk mengangkat kebodohan di atas, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Ya. Ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Ini salah satu kiat agar semangat membaca buku. Perusahaan sudah tidak mampu membayar gaji karyawan, tapi owner tidak mau menjelaskan kepada karyawannya. Lalu maksudnya apa? Apa hukum memajang foto kartun di kamar anak-anak untuk hiburan? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan fihi tasawir. Para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar. Tentang membaca Al-Quran, hukum membaca Al-Quran, apakah hukumnya fardu ain atau wajib? Maka ahibati hafizakumullah, saya lebih condong kepada pendapat bahwa membaca Al-Quran itu disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dulu, membaca Al-Quran disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun apakah hukum membacanya itu wajib atau tidak wajib, maka
dia perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam Al-Quran, ya. Dan yang meninggalkannya tercela, tercela dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku memboikot Al-Qur'an ini. Maka jawabannya begitu, cara menjawabnya seperti itu, ya. Adapun dari hukum-hukum taklif, yaitu pembebanan, apakah dia wajib ataukah sunnah, ya, maka jawabannya adalah dia hukumnya, saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan wajib, ya. Saya lebih condong kepada pendapat ulama yang mengatakan wajib. Kenapa? Karena di dalam ayat-ayat banyak sekali menyebutkan akan hal ini. Di antaranya iqra'ul Qur'an. Itu hadisnya, Ufan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Kemudian wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atlul Qur'an, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang muslim Islam dan untuk diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an. Utlu ma uhi ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepada engkau dari Al-Qur'an. Ya, ini menunjukkan ayat-ayat perintah dan dalil-dalil perintah. Maka pada saat itu hukumnya disyariatkan dan hukum secara taklif adalah diwajibkan. Wallahu a'lam. Boleh enggak sholat tahajud itu kita dibangunin dengan cara menghidupkan alarm? Ya boleh, boleh sekali. Ya. Ayah saya percaya dukun berkedok wali yang katanya dia hanya tinggal berdoa kepada Allah, maka orang tersebut bisa menemukan barang hilang. Maka jawabannya ini dukun, bukan wali. Itu dukun, jangan percaya. Ya. Jadi Facebook nih, hukum sholat memakai masker dan sab direnggangkan 1 meter. Dalam keadaan normal haram. Ya. Dalam keadaan normal haram merenggangkan 1 meter. Dan dalam keadaan normal makruh memakai masker. Tapi dalam keadaan terpaksa seperti pandemi COVID-19 maka dia boleh. Ya, dia boleh. Apa dalilnya boleh? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Yang tidak membolehkan maka itu pendapat, ya, itu pendapat, dan kita berhak untuk memilih pendapat yang kita lihat bahwa pendapat ulama yang ini lebih kuat dalam permasalahan ini, tanpa harus merendahkan pendapat yang lain atau berlepas diri dari pendapat yang lain atau menghina pendapat yang lain. Ini namanya tidak dewasa di dalam berfikih dalam masalah khilafiyah ijtihadiyah, apalagi ini masalah kontemporer, ya. Saya mempunyai anak perempuan dan anak saya selalu panggil saya selalu panggil anak salihah sama anak sama saya, apakah boleh? Boleh saja, ya, tidak mengapa. Ini termasuk doa dari orang tua. Wallahu a'lam. Apakah itu ahlul bait? Kenapa Syiah berbangga dengan ahlul bait? Ahlul bait adalah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Syiah mereka bertopeng dengan ahlul bait. Dalam artian mengaku cinta kepada ahlul bait. Akan tetapi ajaran ahlul bait jauh dari ajaran Syiah. Wallahu a'lam. Untuk taubat sendiri apakah ada sholat khususnya atau hanya menyesali, banyak istighfar dan menangis mohon ampunan? Maka jawabannya iya, ada sholat taubat dalam hadis Abu Bakar. Idza adnabal abdu dzanban idza amilatil ard idza adnabal abdu dzanban
thumma tatahhara fa ahsana tuhur thumma yusalli rak'atain wa yastaghfirullah wa ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika seorang hamba berdosa lalu dia berwudu dengan sebenar-benarnya, lalu dia salat, lalu dia beristighfar, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu namanya salat taubat, boleh. Apakah masih ada ahlul bait yang benar saat ini? Masih banyak, sangat banyak sekali. Ya. Ahlul bait yang benar sangat banyak. Dan nanti bukankah Imam Mahdi berasal dari imam dari ahlul bait? Ya, wallahu a'lam. Jika kita bekerja selama 30 hari tapi hanya dibayar 30 hari, Ustaz, apakah itu zalim? Ya kan? Bekerja 30 hari, dibayarnya 30 hari. Iya, betul. Tidak ada yang kezaliman di situ. Bolehkah menyimpan foto wanita salihah dengan niat meminangnya nanti? Haram. Haram, wahai saudaraku, siapa nih? Fendi 1726 kalau enggak salah ya. Iya, itu haram, itu bisikan syaitan. Ya, tidak boleh. Karena akan bermaksiat, berzina mata. Kemudian nanti akan masuk ke dalam hati, kemudian dibenarkan atau didustakan oleh kemaluan. Wallahu a'lam. Bolehkah kita memakan makanan dari acara betul maulid? Boleh, boleh, tidak mengapa. Makanannya halal, perayaannya yang belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya menikahi seorang akhwat yang tidak berada di atas manhaj salaf? Maka jawabannya, kita itu menikahi seorang perempuan karena agamanya, dan kemudian orang yang menikahi karena agamanya, maka fadzfar bidzatid din taribat yadak, kata Rasulullah, maka dia akan beruntung. Dan berarti karena agamanya dari dua sisi. Yang pertama, dia mengamalkan agama Islam dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dia mengilmui agama tersebut, ya. Dan agama yang benar dan baik adalah yang berdasarkan Al-Qur'an hadis, dipahami oleh para salafus saleh. Bagaimana sikap kita apabila di rumah diadakan tahlilan oleh keluarga? Di rumah siapa dulu nih? Ya. Masa di rumah dia kemudian tidak mempunyai kekuasaan untuk menolak. Tahlilan belum ada dalil dari Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahlilan yang kita kenal di Indonesia ya, belum ada dalil. Berkumpul di hari ke-1, ke-2, ke-3, 25, 40, 75, 100, kemudian setiap tahunnya, belum ada dalil, ya. Para ulama dari mazhab fikih yang 4 hanya berbeda pendapat dalam masalah apakah bacaan Al-Qur'an sampai kepada si mayit atau tidak. Pahala bacaan Al-Qur'an sampai kepada si mayit atau tidak. Adapun pengkhususan, ya, pembacaan Al-Qur'an pada hari pertama, kedua, ketiga, 25, 40, 75, 100, maka ini tidak dibicarakan oleh para ulama sama sekali dari mazhab fikih yang 4. Silahkan cek saja. Wallahu a'lam. Laki-laki melihat rambut wanita non mahram, apakah dosa di kantor, di mall, dan di stadion? Iya, dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan lah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah para lelaki beriman menundukkan pandangan mereka. Ya, berdosa karena menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tanya itu dosa apa, Ustaz, dosa besar atau dosa kecil, jangan tanya. Gambar kartun menyerupai makhluk di kaos anak, apakah tidak boleh, Ustaz? Maka jawabannya, para ikhwah, lebih baik tidak memakaikan anak gambar makhluk-makhluk bernyawa. Dan tanda bahwa gambar itu adalah makhluk bernyawa, ada wajah yang di dalamnya ada mata, kemudian lehernya nyambung. Wallahu a'lam.
Salat hajat itu ada dalilnya atau tidak, dan bolehkah dzikir pagi petang kita sedang ketika sedang haid? Maka jawabannya, ya salat hajat ada dalilnya. Dalilnya minimal 4. 2 lemah sekali, 2 lagi palsu. Jadi tidak bisa diamalkan. Kemudian bolehkah dzikir pagi dan petang ketika sedang haid? Boleh. Ya, boleh. Adapun pembacaan Al-Quran di dalamnya, maka tidak mengapa. Yang penting dia tidak memegang mushaf. Karena pendapat yang lebih kita ambil, lebih kita kuatkan adalah pendapat para ulama yang mengatakan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Quran. Ya. Ini pendapat ulama peneliti. Wallahu'alam. Hukum bersalaman setelah sholat fardu, apakah ada dalilnya? Maka jawabannya gini. Kalau seandainya kita bersalaman karena sebelumnya belum bertemu, maka boleh saja bersalam. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu kita salam kanan, depan, kini. Boleh, karena baru bertemu. Akan tetapi itu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, bersalam, imam dipimpin oleh imam berdiri kemudian memutar, maka belum ada dalilnya. Dan bersalaman adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap pahala besar dari salamannya seorang muslim antara muslim lainnya. Di antaranya tahattu adz-dzunub kama yatahattu al-waraq min hadhihi asy-syajarah. Dosa akan berguguran sebagaimana daun-daun akan berguguran dari pohon ini. Nah, wah, cukup sudah ya, jam 22.15 sudah cukup insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Dan mohon maaf sekali lagi yang dari Facebook, dari YouTube belum bisa mengikuti kajian kali ini karena terbatasnya internet yang ada. Dan semoga yang disampaikan bermanfaat. Untuk di YouTube saya akan upload ya setelah ini dengan rekaman dari Instagram ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.